Ada bertanya pada abang, dia katakan, abang, betul ke Proton X70 yang baru nak keluar? Sebab dia katakan dia nampak dekat atas jalan raya ada orang share. Betul ke tak betul? Ha, ada yang kata juga, alah bang, tu nak habiskan stok itu, mesti nak habiskan stok itu sebelum nak ada enjin baru, kan? Okay, so untuk hari ini abang akan bercerita pada anda pasal Proton X70. Jadi, adakah betul yang Proton nak keluar ni nak habiskan stok? Ataupun adakah dia akan gunakan enjin baru? So, sebelum bercerita lanjut, macam biasalah, subscribe dulu. Dah subscribe? Ha, tekan macam ni. Kalau korang perhatikan, ada gambar dekat atas lori tu kan, yang warna biru tu. Yes, itu memang betul. Itu adalah Proton X70 versi facelift lah. Dan kalau korang perhatikan, dekat atas truck tu sebenarnya bukanlah untuk Malaysia dahulu. Tetapi itu adalah Proton X70 yang dihantar ke Brunei. Yes, diekspor ke Brunei. Kiranya Proton X70 ni Malaysia tak dapat dululah. Maksudnya yang versi facelift lah, dia tak dapat dulu. Tapi dia bagi Brunei saja dulu. Di mana kalau kita tengok dekat Facebook diorang, ada nampak memang diorang dah post lah. Dan apa yang penting adalah untuk dekat Brunei, dia kata dia akan, dia cuma ada 37 biji saja. Mean dia akan launch, dia akan ada 37 unit saja dekat Brunei. Dan dekat sana, dia panggil sebagai exclusive edition ataupun EE. Jadi persoalannya, adakah Brunei saja yang dapat? So Malaysia macam mana? Jadi sabar dulu. Kejap lagi abang akan ceritakan apa benda yang berubah berbanding dengan versi sedia ada. Okay, so berdasarkan kau tengok gambar ni kan? Kau tengok gambar ni, gambar ni sebenarnya abang ambil daripada Facebook Proton Brunei. Yang ini adalah dekat Proton Brunei, dia upload ni. Ini adalah color yang baru. Yang ini nama dia adalah Ocean Blue. Di mana dekat X50 memang dah ada lah, tetapi dia katakan dia letak pada X70 juga. Okey. Dan abang dimaklumkan untuk Malaysia, dia juga akan dilancarkan untuk Malaysia, tapi dalam masa terdekat ni selepas Brunei lah. Dan untuk di Brunei dia ada warna biru, tetapi untuk kat Malaysia dia ada dua pilihan warna, iaitu warna biru, ocean blue, dan juga warna merah. Dan perubahan lakukanlah, kau nampak bumbung itu warna hitam. Yes, ini adalah two-tone color. Yes, two-tone color. So yang ini adalah biru hitam, dan juga untuk Malaysia nanti dia pun ada juga biru hitam dan juga merah hitam. Dia ada two-tone color. Seterusnya apa lagi berubah? Side mirror pun berubah. Side mirror pun warna hitam juga. Seterusnya apa? Rim yang baru. Rim ini adalah sama, maintain 19 inci, tetapi rim ni, kalau kau tengok, rim ni adalah diambil daripada model Boyer Pro. Dan seterusnya, untuk bahagian belakang, dia ada emblem EE. Emblem EE dekat bahagian belakang bonet ya. Tetapi, untuk kat Malaysia, macam katakan kat Brunei, dia panggil exclusive edition kau. Tapi untuk kat Malaysia, dia akan dipanggil sebagai special edition ataupun SE. So, untuk bahagian belakang, actually dah ada beberapa leak foto. Memang kita boleh nampak. So, dia akan tulis SE dekat bahagian bonet kanan X70. Kiri adalah SE. Okay? So, yang lain-lain masih lagi kekal sama. Tidak ada perubahan. Grill sama. Semua sama. Tak ada beza. So, okay? Okay, so sekarang ni kita tengok dekat dalam pula apa yang lain. Dalam sebenarnya memang nampak sama. Dia tak ada banyak berubah. Yang cuma berubah saja adalah dari segi dia punya seat. Seat betul. Seat sekarang ni dia masih lagi gunakan napas seat, tetapi dia gunakan warna gelap. Okay, sebelum ni untuk yang premium gunakan warna brown. Tetapi yang ini dia guna warna gelap. Dan kalau kau perhati, dia punya jahitan benang itu, dia adalah gabungan antara hitam dan juga putih. Kau tengok detail itu. Dia ada hitam dan putih. So kiranya dalam ni adalah two-tone jugalah. Dia black dan juga warna cerah dekat bahagian bumbung. Dan untuk pasaran Malaysia, kami jangkakan ada beberapa benda tambahan lagi yang tak ada dekat Brunei. Antaranya adalah, kita jangkakan untuk dalam ni kan, untuk dalam ni akan ada carpet. Carpet logo SE dengan ada emblem SE. Seterusnya dekat bahagian belakang yang tadi EE kan, ditukar kepada SE. Dan juga dia punya interior katanya ada slightly different daripada yang Brunei yang ini. Okay? Dan seterusnya, untuk yang ni, dia ada dua optional di mana dia bagi sama ada kau boleh pilih dashcam, dia bagi dashcam, dan juga dia bagi door visor. However, ini adalah optional. Depend pada korang nak ataupun tak nak.
Seterusnya, kita bercerita pasal enjin. Ada yang katakan pakai enjin baru ke? Dan of course, semua sudah maklum macam X50 kan? X50 memang pakai enjin baru, iaitu 1.5 liter TGD dengan TGDI. So, untuk X70 sekarang gunakan 1.8 liter TGDI. Dan adakah yang baru ini akan gunakan enjin baru? Tidak. Kita jangkakan, abang jangkakan tak akan ada perubahan enjin baru. Sebaliknya, dia akan kekalkan dengan enjin yang sama, iaitu 1.8 liter. Dan soon, dia akan ganti dengan 1.5 liter TGDI. Bila? Aku tak tahu. So, tunggulah. Tapi kami jangkakan mungkin akan ambil masa sedikit lah. Mungkin 1 atau 2 tahun kemudian, barulah dia akan sumbat dengan 1.5 liter. Dan bila launch? Launch bila aku tak tahu. Tapi yang pasti adalah soon kita ada 2 model. Selepas 2 model tu, barulah akan keluarkan Proton X70 SE ni. Tapi memang tahun ni lah. Memang confirm 2020. Sebab benda ni dah bercerita start daripada tahun lepas tau. Dan memang jangka tahun ni. So, memandangkan sekarang ni, kes MCO-MCO, kita tak tahu sama ada tangguh. Tapi abang jangka kan takkan tangguh lah. Still akan maintain pada tahun ini juga. Dan harga, aku rasa akan sama ataupun slightly a bit different dengan sekarang. Mungkin dia ada tambahan RM500 ke RM1000 dengan premium ataupun premium X kita ada. Aku tak tahu. Apa-apa pun itu yang kena tunggulah. Tapi yang lebih penting adalah aku harap yang ni bukan setakat nak habiskan stok saja. So aku harap Proton take it serious lah. Janganlah kau katakan 200 biji kau keluarkan limited. Okay. Kau keluarkan SE limited edition 200 biji. Lepas tu nak dapatkan kereta ni ambil masa 5 bulan. Don't play-play eh. Okay. So untuk video kali ni itu saja. Abang harap dah jawab soalan anda. So bagi siapa-siapa yang nakkan kelainan X70 yang lain-lain sikit, so boleh tunggu yang ni lah. InsyaAllah tahun ni juga akan keluar. Of course, SST pengecualian cukai sambung. So, boleh relax dulu. Boleh tunggu kalau nak beli. Okay? So, sampai sini saja. So, macam biasalah. Macam biasa, ada soalan, tanya bawah. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang dah subscribe, terima kasih. Tekan loceng. Okay? Bye-bye semua.